Oke. Langsung saja kita balik lagi ke lagu-lagu lawas, tapi sudah didaur ulang oleh Tito. Enak banget lagu ya. Mungkinkah terjadi? Mungkinkah terjadi itu stinky. Ya tahu dong gua. Yuk, ini dia Tito. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi Tito. Oh, sekarang dia buat teman-teman yo. Iya. Ini sekarang kenapa konsepnya jadi bentit? Memang sebenarnya gue mau beda dari solois-solois yang lain, jadi gue pengen Tito konsepnya lebih ngeband. Oke. Lu kalau pake nama orang tuh full, yang enak. Kenapa ya? Tok bisa, Tit bisa. Orang namanya dia, coba lo, Ding. Enak kan? Iya. Gat-gat. Enak kan, lumayan. Ya sudah, ini buat om-om dan tante-tante yang ada di rumah, mungkin lagu punya kenangan tersendiri. Dan katanya hari ini pencipta lagunya, nonton ya. Om Jordi. Om Jordi. Om Jordi. Luar biasa. Oke, kita kembali ke zaman laulu, tapi masih enak untuk dengerin sekarang. Ini dia mungkin gak terjadi dari Tito. Yuk, semua tangannya di atas. Datang menyinggung